Oke, satu kata. Yang Bobby. Kalau di tempat baru ya, abang tidak. Jadi pesan saya itu di tempat baru itu abang tidak perlu menjadi sebutir berlian. Ya. Kenapa tidak perlu menjadi sebutir berlian? Belum. Mas Pajak. Ya. Tidak perlu menjadi sebutir berlian untuk disukai banyak orang. Tetapi lah jadi sebutir garam yang dibutuhkan untuk banyak orang. Satu kata. Apa kopi? Itu dua kata. Oke. Apa? Ganteng. Ganteng. Om Jerry. Ska. Kau belum robek. Satu kata belum masak. Terbaik. Oke, terbaik. Kau main di sana. Terlalu. Oke, Leo. Asoi. Oke. Motivator. Oke. Onggen. Super. Apa? Awi. Awi itu semacam pakem dari Mas Asif. Setiap kali dia mengalami semacam kekagetan begitu atau keterseorangan begitu, itu bahasa Kupang yang sangat sangat selalu ia sebut awi. Oke, Omiko keren. Oke, saya sih Omka, silakan. Gaul. Sudah Kak Femi. Oke, kita ke Om Agus, silakan. Tadi saya pikirkan kata asoi, tapi ada yang sudah sebut. Tidak, karena dia kalau kata itu kalau dia lagi naik dia langsung komen di grup asoi. Tapi saya punya thanks. Thanks. Oke, siap. Kak Mario. Friendly. Oke, Amiko. Aku saking kagumnya sampai tidak ada kata untuk menggambarkan. Ulang yuk. Mantap. Oke, Kakak Mike, ini sekretaris redaksi nih, silakan. Inspiratif. Mama Yati. The best. Oke. Kakak Anto. Mak memang juara. Fighter. Oke, Kak Rian. Mas Asim itu keladi. Keladi. Makin tua makin menjadi. Humble. Oke. Kakak Asti, mari. Asti sini. Mari. Satu kata untuk Mas Asim. Membumi. Membumi. Oke. Ini nama ganteng. Satu kata untuk Mas Asim. Tegas. Oke, silakan. Api. Api. Siapa yang jadi air? Api. Oke, Nona silakan. Tetap gacor. Oke, silakan. Jos. Baik. Oke, Kakak Diana silakan. Satu kata untuk Mas Asim. Bilangan kata-katanya. Mas Asim itu perasa. Oke, baik. Kakak Nia, satu kata untuk Mas Asim. The best, Kak Ira silakan. Bijaksana. Maksudnya bijaksana, bijak sini. Mama pernah. Kakak Sari silakan. Mantap, keren. Paling keren.
Itu oke, ini tiga kata. Oke, silakan Kak Ari. Top Marco top. Mama silakan. Mantap. Oke, Mama Jara. Suka batogo. Suka batogo. Kata gigi. Asoy. Asoy. Oke, Mama Eci silakan. Familiar. Familiar. Oke, mamaku sayang, silakan satu kata mama untuk Mas Asif. Terima kasih karena sudah selalu siap membantu. Terima kasih karena sudah selalu siap membantu. Kang Femi, Anda jangan rekam-rekam, Anda satu kata untuk Mas Asif. Di mana? Di mana? Mau curhat. Oh, di mana? Satu lagi Mas balap. Ela ela. Baikin silakan. Capek deh. Om dia sudah kemudian. Pemimpin. Oke, kita tangan. Ela. Kakak belum kakak nih. Satu kata juga. Dua kata. Satu. Bikin panik. Satu kesan dari saya untuk Mas Hasim adalah beliau selalu punya ide-ide kreatif yang tiba-tiba muncul. Celaka itu. Dan itu beliau suka memberi, kami menangkap itu sebagai tantangan-tantangan yang baru untuk kami. Walaupun itu muncul tiba-tiba. Awalnya ini pasti kesel, aduh Mas Hasim ini ada lagi, Mas Hasim ini apa lagi coba. Harusnya tadi itu hari ini pasti kami tidak bisa bikin. Tetapi apa yang beliau sampaikan itu ternyata kami bisa buat. Dan hasilnya pasti mengagumkan, itu luar biasa. Terima kasih Mas Asim. Ella, nah, itu berarti bahwa Mas Asim itu mampu melihat potensi yang ada di dalam diri karyawan sebenarnya. Betul sekali. Kalau okay, saya melihat potensi ada, potensi uang gitu. Oke lah, silahkan. Oke, kalau saya satu kata itu humoris. Tadi Kak Ani katakan bahwa Bang Asim itu selalu memberikan ide yang tiba-tiba. Itu kan kita sudah tegang ya. Tapi Bang Asim selalu bisa mengimbangi dengan sisi lain. Jadi tegang-tegang humoris gitu. Tegang-tegang humoris. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Oh iya. Oke. Agak beda memang yang ini. Jomblo. Jomblo. Oke. Terima kasih banyak Jomblo. Sekarang sepenyaris. Berpengalaman. Luar biasa. Oke, Kakak Jo. Murah senyum. Murah senyum ini bukan karena mau dapat voucher toh? Bijaksana. Oke, Kakak Mario, silahkan. Kebapaan. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena tidak dapat voucher, minta maaf ya. Oh.